Halo semuanya, seperti biasa sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channelnya Bang Angga. Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Selamat menonton, enjoy. Halo semuanya, jadi untuk cerita roleplay kali ini itu dari Jax tapi MC Slebew, yaitu Next RP Kakak Jahat versus Kakak Baik dong Bang. Nah, bagi kalian punya cerita ide roleplay apa lagi di Brock Happen, coba kalian komen di kolom komentar. Nanti di next video aku bikinin. Ya udah, langsung aja ke cerita roleplaynya. Let's go guys. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini aku tinggal bersama kakakku karena kedua orang tuaku lagi liburan dulu. Tapi di sini aku lapar banget perut aku. Ah, ya udah deh, aku minta makanan dulu sama kakak aku. Halo kakak, aku lapar banget, pengen makan. Ya udah sana aja masak sendiri. Aku lagi malas masak ini. Masak sana sendiri. Oh, baik kak, baik. Ya ampun kakakku. Galak banget, aku suruh masak aja dia gak mau. Ya ampun, aku masak apa ya? Apalagi aku gak bisa masak lagi. Ah, ya udah deh, aku cari di kulkas aja lah. Makanan ada apa aja di sini? Wah, ternyata di sini ada ice cream sama pizza. Nah, di sini aku pengen kue aja deh. Ah, ya udah deh, sambil makan sambil nonton TV. Kak, aku pengen nonton TV juga. Gak boleh, kakak lagi nonton sinetron ini. Ya ampun kak, padahal sekarang tuh ada yang lagi seru kak, yaitu Ultraman versus SpongeBob kak. Gak ada, kakak lagi seru nih nonton sinetron. Emangnya sinetron apa? Ini sinetron Doraemon versus Dora. Oh gitu ya kak. Ya padahal sekarang seru banget filmnya, ada Ultraman versus SpongeBob. Ya udah, ada syaratnya nih kakak, kalau kamu pengen nonton TV ada syaratnya. Apa tuh kak syaratnya? Aku pasti laksanakan. Itu kamu harus beres-beres ini rumah dulu. Eh, bukannya kakak ya yang harus beres-beres rumah? Kan kakak yang paling gede. Eh, kamu ya melawan ya sama kakak. Eh, iya kak, ampun kak. Ya udah, aku beres-beres dulu. Ya ampun, aku dong yang harus beberes di sini. Ya udah deh, gak apa-apa, aku beres-beres dulu. Nah, lalalala. Aku beres sebelah sini, aku juga beres-beres sebelah sini. Nah, habis ini, eh iya ya, kulkasnya lupa ditutup. Aku tutup dulu deng. Nah, terus ke sini, bersihin mana lagi ya? Oh iya, sini juga belum, ini juga belum. Oh iya kak, kakak juga mau disedot nggak sama ini? Janganlah, nanti kakak nggak bakal ada di sini lagi. Eh iya ya, lupa ya. Maaf kak. Ya udah, aku bersih-bersih dulu sebelah sini. Nah, oke kak, udah beres untuk bersih-bersihnya. Gimana kak, boleh nonton TV aku? Oh, silakan. Oke, yeay, aku boleh nonton TV. Saatnya aku nonton Ultraman versus SpongeBob. Yaudah, kakak mau tidur dulu. Oh, baik kak. Oke, semoga aja belum udahan itu Ultraman versus SpongeBob-nya. Ya, filmnya nggak ada dong. Ya, kakakku ini gimana ya? Lagu udahan filmnya dikasih TV-nya. Ya, nggak seru ah. Ya udah dah, aku mau tidur lagi ke atas. Ah, mau tidur lagi dah, karena filmnya udahan. Halo semuanya, selamat pagi. Eh kakak, ada apa kak? Ini, tolong belikan kakak. Ya kak, aku aja baru bangun tidur kak. Gak ada alasan, mau bangun tidur kek, mau kayak gimana, ayo cepet belikan, kakak lapar banget. Bukannya masih ada makanan ya kak ya? Gak ada, udah habis, ayo cepet belikan. Gak mau kak, aku lagi ini kak, lagi enaknya tiduran. Gak ada banyak alasan, ayo belikan. Atau enggak kamu pergi dari rumah kakak. Baik kak. Yaudah sana cepat beli ke toko. Oh baik kak, ya udah. Oh iya kak, uangnya mana? Uangnya dari kamu aja dulu, nanti kakak ganti. Kak, tapi aku kan gak punya. Nih, cepat belikan. Oke kak, aku belikan dulu. Nah, akhirnya aku udah juga beli makanannya. Kakak, aku udah beli makanannya. Ini kak makanannya. Mana sini kan? Nah, makasih ya udah beliin kakak Ciki. Oh iya kak, aku juga pengen dong Ciki. Gak mau, kamu beli aja sana sendiri, enak aja minta-minta. Eh kan kakak aku, kenapa kakak gak mau ngasih ke aku? Kakak pelit banget. Gak apa-apa,
Ini punya Ciki kakak kok, bukan punya kamu. Uangnya dari siapa coba? Dari kakak. Iya, jadi ini milik siapa Cikinya? Ya milik kakak. Nah, iya jadi kakak gak mau. Dadah, kakak mau makan dulu. Ya ampun, kakakku pelit banget dah. Aku minta Ciki aja gak boleh. Tuh enak banget dia makan Ciki. Hah, ya udah deh gak apa-apa. Oh iya ya, kan aku hari ini tuh ada tugas ya. Oh iya ya, ya udah deh. Kak, ini minta bantuannya dong. Aku ada tugas dari guru. Bantuin apa? Ini kerjain PR, soalnya aku punya PR dari guru, yaitu tugas MTK. Aku gak bisa kak, soalnya tadi Angga ini gak perhatikan guru. Ini juga ditulis sama teman untuk PR-nya. Kakak juga sama gak bisa ngerjain tugas itu, karena dulu kakak ini bolos juga sekolah. Ya ampun, ternyata kakakku bolos juga dong sekolahnya. Aduh, aku ini gimana yang ngerjain buat besok ini tugasnya. Ah ya udahlah, aku nggak ngerjain lagi tugas kali ini. Aku mau tidur lagi aja dah. Halo semuanya, selamat pagi. Wah, hari ini kayaknya enak nih kalau makan es krim. Ya udah deh, aku bakalan ambil es krim dulu di dalam kulkas. Nah, di sini semoga aja masih ada. Wah, ternyata masih ada dong es krimnya. Ya udah deh, di sini aku mau makan dulu es krimnya. Wah, ternyata enak banget ini es krimnya, rasa coklat sama vanila. Woi, Angga. Eh iya, ada apa kak? Itu dong, bagi dong es krimnya, kayaknya itu enak banget. Gak mau kak, soalnya kakak aja kemarin itu pelit pas aku minta Ciki. Wah, kamu melawan sama kakak ya? Di sini kan? Ya ampun kak, itu es krim aku kak, kenapa dicuri? Enak aja, ini es krim kakak, ini es krim dari mana? Es krim dari kulkas. Ya itu punya kakak, jadi ini milik kakak. Ya kak, aku baru aja ngambil itu es krimnya. Baru aja enak-enakan itu makan es krim vanila sama coklat, itu enak banget. Kakak ini gimana, jahat banget dah sama aku. Wah, kamu melawan ya sama kakak. Kalau kamu melawan satu kali lagi, kakak bakal usir kamu dari rumah ini. Ya kak, ampun kak, maaf kak. Iya. Ya ampun, kakakku galak banget dah. Coba aku punya kakak yang terbaik buat aku. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini aku tinggal bersama kakakku karena orang tuaku lagi liburan ke sana. Wah, tapi di sini perutku lapar banget. Aku pengen makan. Ah, ya udah deh, aku minta sama kakak. Kakak, aku pengen makan, lapar banget. Oh, kamu lapar ya, Angga? Iya kak, benar banget. Aku lapar banget, soalnya belum makan dari kemarin kak, belum makan aku. Oh, kamu belum makan ya dari kemarin. Iya kak. Kira-kira sekarang makan apa? Tenang, kakak masakin dulu. Seriusan kak, kakak mau masakin aku? Iya, bentar ya, kamu tunggu aja di sini sambil nonton TV tuh di situ. Oh baik kak. Wah, kira-kira masak apa ya kak ya? Kayaknya hari ini kita makan daging aja ya. Boleh. Kakak bakal bikin daging yang super enak buat kamu ya, khusus buat kamu Angga. Baik kakak. Wah, kakakku baik banget mau masakin aku daging yang sangat enak banget buat aku. Wah, aku udah gak sabar banget. Oke, ini dagingnya udah mateng. Wih, mana, aku udah gak sabar soalnya udah lapar banget. Nih, ayo dimakan. Yang kakak mana? Ini kakak kan ngegoreng dua tuh, pas banget buat kakak satu, buat kamu satu. Ya udah kak, ayo kita makan. Ayo. Wah, kenyang banget kak. Oh iya kak, aku boleh nonton TV nggak? Kan tadi kakak suruh nonton TV. Iya lupa ya. Jadi kali ini itu ada film ini kak. Emangnya ada film apa? Ini filmnya itu Power Ranger ketemu Doraemon kak. Seriusan ada Power Ranger ketemu Doraemon? Iya kak, itu seru banget filmnya. Ya udah, sono nonton. Baik kak, aku nyalain dulu TV-nya. Nah, seru banget film kali ini. Wah, kakakku baik banget. Padahal kakakku juga lagi nonton TV. Tapi aku pengen nonton juga. Ternyata dibolehin nonton dong sama kakak aku. Ternyata kakakku baik banget. Wah, seru juga ya kak ya filmnya. Iya. Ya udah kak, aku mau tidur dulu ya. Oh, silakan. Ya udah deh, aku di sini mau tidur dulu. Waduh, hari ini ada PR lagi. Ini PR-nya MTK, aku nggak bisa MTK.
Ah, ya udah deh. Aku mau minta bantuan sama kakak. Kakak, minta bantuannya dong. Emangnya minta bantuan apa? Ini kak, aku ini dapat PR dari guru. Emangnya PR apa? Ini kak, MTK, tapi ini susah banget kak. Soalnya 1 ditambah 1, terus 2 ditambah 2, terus 5 ditambah 5, terus 10 ditambah 10 kak. Aku gak tahu jawabannya berapa. Oh, soal itu mah gampang. Sini kakak kerjain gitu, sini-sini kertas PR-nya. Beneran kak, kakak mau ngerjain PR aku? Iya. Oh, PR ini ya? Ini mah gampang banget atuh. Ini mah pelajaran kakak yang dulu pas pertama kakak SD. Wah, ini mah gampang. Ya udah, cepat sana istirahat sama mandi juga. Oh, baik, Kak. Wah, kakakku baik banget mau ngerjain tugas aku. Wah, mantep banget. Ya udah deh, di sini aku mau mandi dulu. Abis mandi, aku langsung tidur. Wah, seger banget mandi kali ini. Ya udah deh, di sini aku mau tidur. Ah, selamat malam semuanya. Weaga bangun. Eh, kakak, ada apa ya, Kak ya? Ini tolong beliin gih ke sana ke toko. Emangnya beli apa, Kak? Ini tolong belikan es krim. Kakak kayaknya pengen es krim. Kalian aja beli dua, buat kakak satu, buat kamu satu. Oh, boleh kak, boleh. Nah, nanti tuh kan ada sisanya tuangnya buat kamu aja, enggak? Oh, boleh, boleh. Wah, asik, aku dapat ini. Dapat buruh dari kakak. Mana tuh kak, mana kak? Nih uangnya. Oke kak, kalau begitu aku belikan dulu. Asik, aku dapat buruh dari kakak sama dapat es krim juga. Wah, mantap banget. Ya udah deh, di sini aku beli es krim. Iya. Kakakku rasa apa ya es krimnya? Aku lupa. Wah, ini mah harus ditanyain dulu sama kakak aku. Kira-kira kakakku es krimnya rasa apa? Tapi kalau aku mah suka rasa ini coklat. Nah, kalau kalian suka es krim rasa apa? Coba kalian komen ya di kolom komentar. Oke, kalau begitu aku tanyain dulu ke kakak aku. Kakak, es krimnya kira-kira rasa apa ya, Kak ya? Kakak ini pas bubble gum. Nah, kalau kamu bebas rasanya rasa apa aja. Oh, baik Kak, kalau begitu. Kakak rasa bubble gum ya? Iya, benar banget. Oke, kalau begitu ternyata kakakku suka bubble gum. Kalau aku sih sukanya coklat. Ya udah deh, aku mau beli dulu. Akhirnya udah beres juga beli es krim. Yang satu rasa bubble gum, yang satunya lagi rasa coklat. Nah, ini yang punya aku. Ah, enak juga ya kalau di siang hari makan es krim. Rasanya seger banget gitu. Dan ada rasa manis-manisnya. Wah, enak banget ini. Oh iya, yang ini punya kakakku. Ya udah aku kasih dulu. Halo kakak, ini es krim yang punya kakak. Wah, makasih udah beliin. Yang punya kamu mana? Ini kak, punya aku. Wah, enak banget ya kak ya es krimnya di jam segini. Iya, bener banget. Wah, mantap banget. Ayo kita habiskan es krimnya. Ayo. Oke teman-teman, kayaknya tuh cerita Ropey versus kakak jahat versus kakak baiknya kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa tuh klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Oh iya guys, satu lagi, jangan lupa kalian komen di kolom komentar biar Bangga makin semangat terus bikin videonya. Ya udah, mungkin gue segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pengen jadi minum, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dan siap.